Tapi sobat YouTube ya, sepertinya tidak ada pergerakan. Oh ada. Sepertinya ada. Cuaca mulai berawan ya, mendung di arah Cimahi ya sobat itu. Sementara Kometo Transporter belum ada pergerakan, namun tadi sempat ada pemindahan box feeder yang dilakukan oleh gantry crane. Jadi crane yang sebelah kiri ya, itu khusus mengangkat box feeder dari tempatnya ya, dipindah ke Kometo Transporter. Saya bahkan sudah live streaming tadi, namun kenapa berhentinya terlalu lama? Sementara di sisi timur, ke arah timur ya, arah stasiun Tegaluar, terinformasi dari Pak Eko Fianto juga, Gider Lancer sudah standby. Bahkan untuk pemasangan box Gider berikut, kemungkinannya karena pagi tadi sudah terpasang yang ke-144, maka sore hari ini untuk yang ke-145. Namun karena besok juga adalah hari libur, boleh jadi tidak ada pemasangan box feeder hari ini ke arah timur. Sementara tadi live streaming, sepertinya mau ancang-ancang mau ngangkat, mau dipindah ke Kometo Transporter. Bahkan ada semacam pertanyaan dari live chat ya, apakah ini mau ke barat atau ke timur? Saya juga belum bisa pastikan. Tapi karena terinformasi di timur juga sudah ada persiapan, di mana Gider Lancer-nya sedang melakukan pergerakan juga untuk pemasangan box feeder berikut, sehingga dapat dipastikan kalau tadi Kometonya sudah dipindah ke Kometo, feeder boxnya sudah dipindah ke Kometo Transporter, bisa dipastikan itu akan dipasang ke arah timur. Jadi berdasarkan informasi dari CRC Indonesia per tanggal 4 Desember 2021 bahwa sudah terprefabrikasi 737 box feeder dari 981 yang menjadi target casting yard 4. Dan dari 737 yang sudah diprefabrikasi sudah terpasang hingga hari ini 24 Desember 2021 sebanyak 635, 491 box feeder ke arah barat, ke arah Cikalong Wetan, dan sudah 144 box feeder ke arah stasiun Tegaluar. Sebagaimana informasi dari live streaming tadi dari Kang Firman Nurdiansah. Ini berarti bahwa 85% box feeder yang sudah diprefabrikasi, 85%-nya sudah dipasang. Tapi kalau dari target keseluruhan yang akan diprefabrikasi itu sebanyak 981, yang terpasang baru 64%.
Demikian ya Sobat YouTube, liputan saya kali ini hari Jumat 24 Desember 2021. Boleh jadi juga karena besok hari libur sehingga tidak ada aktivitas. Ada si kegiatan di sana, ada pekerja ini di bawah kren yang sebelah kanan, yang di belakang Kometo Transporter. Namun tidak tahu kalau untuk kegiatan apa. Saya mau ke sana tapi kendaraan saya ada di seberang jalan tol, di tower sana, sehingga lagi pula ada kegiatan di sini ya. Ada lomba balapan merpati kayaknya, kemudian ada sepak bola juga. Sementara kendaraan saya ada di sana, jadi saya harus pulang Sobat YouTube. Semoga informasi ini bisa memberi gambaran terkait progres proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek yang dikerjakan oleh PT KCIC atau PT Kereta Cepat Indonesia Cina hingga saat ini. Dan dari kawasan Kopo atau Casting Yard 4 Cirangrang Kopo, pabrik box skidder untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, saya Kusnun Jola, KD Channel melaporkan. Semoga kita semua tetap senantiasa sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, dapat beraktivitas lebih baik lagi, dan menyongsong tahun baru 2022 yang rencananya pada tahun 2022 akhir nanti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan rampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.